Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, pagi ini kita mau motor-motoran menyusuri wisata di tengah kampung di daerah Giwangan, Yogyakarta, guys. Namanya Wisata Kali Gajah Wong. Mau tahu seperti apa? Stay tune ya. Halo teman-teman, kali ini kita di Giwangan. Ada apakah di sini? Yuk kita lihat. Kebetulan ini lokasinya nggak jauh dari rumah kita dan ini bukan hari libur, jadinya lumayan sepi. Karena informasi dari teman saya yang orang sini itu kalau pas liburan atau weekend gitu ini rame. Kebetulan anak-anak kita sedang ada di daycare, jadinya tidak ikut. Oke. Rekomendasi sih memang kalau kesini weekday aja. Weekend soalnya ini rame banget. Betul sekali, ini aja hari Jumat kita take video ini lumayan ramai tuh. Orang yang jualan macam-macam tuh. Wedang bajigur, gorengan, lontong sayur dan lain-lain itu. Ada ikannya tuh. Wow, ada ikannya. Ini ikan yang lola masyarakat sekitar ya. Jadi kalau pengelolaan ini semuanya diserahkan ke masyarakat sekitar sini di Giwangan ini. Kalau mau mancing atau jaga jarak, dilarang duduk. Cuci tangan dulu yang bersih ya. Wah, ikannya banyak sekali ya. Ikannya banyak ya, Mi ya. Iya, Nisa pasti seneng nih. Tapi nanti kita rencana juga mau ngajak mereka. Tapi sebelum berangkat ke daycare atau sekolahnya, kita mau prefer nanti mau kesini lagi tapi weekday. Aku nggak mau kalau weekend rame. Wah, ikannya banyak banget loh. Tuh, ikannya banyak banget. Karena kayak mana tuh? Wah, di sana juga ada ayunan. Ini masih ada yang jual tuh. Tuh di sana ada bendungan. Mau lihat bendungan yuk. Nah, di sebelah sana ada bendungan ya. Oke teman-teman, ini bendungannya. Wah, ada apa itu tadi yang lewat? Wah, Umi ada di sana tuh, Umi. Halo Umi. Wah, dia ada di atas itu. Nah, ini bendungan di Giwangan. Wow, apa itu? Wow, ada yang jatuh. Ini sungai Gajah Wong ya. Namanya Sungai Gajah Wong.
Yuk kita naik atas yuk. Wah, kita udah sampai atas, bendungan. Umi? Ya, kita di atas bendungan. Sekarang kita mau beli makanan ikan. Berapa harganya? Rp2.000. Umi, yang sini aja, Mi. Umi, yang sini aja. Nah. Ya, kita memberi makan ikan ya. Wow. Wah, ikannya bisa rebutan makanan. Si papa mau ngasih makanan ikan. Tuh, ada-ada aja ya. Tuh. Nyenengin banget ya lihat kayak gini. Makan yang banyak. Kita zoom ya, ikannya nih. Lihat ya. Tuh. Lihat ya. Tuh. Di zoom ya, Umi, hati-hati. Hati-hati nanti bisa jatuh ibu ini, hati-hati ya. Lihat itu, tuh. Kita panting ikannya untuk berkerumun di sini. Tuh. Makan. Tenang, ikannya enggak kayak ikan Indosiar kok. Enggak bisa terbang. Tuh, keren. Udah, yuk. Wah, banyak buat bermain anak-anak itu ya. Banyak sekali area tempat bermain anak-anak. Ini Umi mau beli sesuatu. Kita lihat mau beli apa dia.
Hai, kita sekarang lagi mau makan ini martabak. Oh, ah, ini jajanan zaman kecil, martabak telur bulat-bulat seperti ini udah lumayan agak langka gitu ya, dan di sini nemu lagi nih, senang banget. Dan ini segini banyaknya, ini cuma Rp10.000 lah. Murah ya? Segini banyak. Rp10.000 ya. Dapat 2 porsi. Rp10.000 aja. Oh. Yuk makan yuk. Nah, itu tadi jalan-jalan singkat kita di wisata Kali Gajah Wong. Jangan lupa mampir ke sini ya. Semoga bisa menjadi referensi yang bermanfaat. Sekian dulu dari kami dan sampai jumpa di video berikutnya.